hari ketujuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Hilah di Ahsan World Channel Indonesia. Kali ini saya akan mengajak sahabat Hilah melihat suasana ba'da tarawih atau ba'da sholat isya berjamaah, dilanjutkan sholat tarawih berjamaah pada hari ketujuh di Masjid Al-Barakah Cilengsi. Ini adalah suasana di dalam masjid sahabat Hilah, di Masjid Al-Barakah Cilengsi. Suasana di dalam masjid itulah. Ini usai sholat isya berjamaah diteruskan taruh berjamaah pada hari ketujuh. Semoga Allah memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kalian semua sahabatlah. Suasana setelah sholat tarawih berjamaah setelah pada hari ketujuh bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini suasananya. Jamaah begitu padat, sama-sama mengerjakan sholat berjamaah dengan khusyuk dan kalian kita lambi. Jamaah sudah membubarkan diri sebetulnya. Baik, dari kami sampai di sini dulu sebetulnya. Saya mengingatkan kembali sebetulnya untuk tetap menuntut ilmu syar'i, karena menuntut ilmu syar'i adalah jalan kebahagiaan menuju surga, jalan mudah menuju surga. Barang siapa menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Saya ingatkan kembali bagi sahabat yang belum sholat, monggo silakan sholat berjamaah di masjid. Bagi ahwat tetap dilanjutkan sholat di rumah, kecuali bulan Ramadan bisa tarawih berjamaah di masjid dan diperbolehkan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.